بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Amma ba'an fa'inna astagal hadith kitabullah wa khairul hadith hadith Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. sallam wa syarul murah muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bin wa bin'a wa kulla bin'atin dhala wa kulla dhalatin <tuh> <tuh> bin'ar Para ikhwan yang dimuliakan Allah taala, Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali dapat melanjutkan kajian kita dalam majelis yaitu Al-Fatwa Hamawi Al-Kubrah karya Syekh Islam Tamia memang bicara tentang sifat-sifat Allah terutama tentang sifat ulu wal istiwa nuzul dan ma'iyah wal qurb ini ada segala sifat yang berkait dengan istiwa Allah di atas arasnya Salam salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah pada kesempatan pertemuan yang ke-10 ini dari majelis kita kita fatwa Ahwami Hamawiyah al kubro al -Qubra ini sampai kita kemarin di akhir pertemuan bulan yang lalu yaitu tentang bicarakan makna dan pembagian takwil e, di mana pada lalu kita telah menjelaskan penjelasan yang disera, yang disebutkan oleh Syekh Mustofa dalam kitabnya ini Takwil itu ada tiga. Fa'inna ta takwil ayu rodubi salah su maanin. Takwil itu ada tiga pembagian dan masing-masing punya pengertiannya tersendiri. Telah kita jelaskan takwil di kalangan mutaakhirin atau yang lebih dikenal dengan pengertian orang-orang ahli kalam dan juga di kalangan ulama usul fikih yaitu sarful lafzi anil ihtimal rojih ila ihtimal lidalin yaqtarinu bidzalik memindahkan makna lafaz dari makna yang zahir yang rajih kepada makna yang kurang rajih ya dengan adanya korina indikasi menunjukkan hal itu Pengertian seperti ini tidak dikenal, tidak dikenal di kalangan para mutaqadimin ataupun di kalangan salafus salih. Tapi ini lebih banyak dipakai oleh orang-orang mutakalimin. Makna tawil seperti ini tidaklah dinafikan karena memang para ulama usul fikih juga menggunakan pengertian tawil ini tetapi ada ketentuannya yaitu lidalidin yaqtarun bidzalik karena adanya dalil lain yang mendukung makna tersebut. Kemudian takwil di kalangan jumhur mufassirin dan jumhur salaf yaitu takwil maknanya adalah tafsir. Ini makna yang kedua, pembagian yang kedua dan makna tafsir. Ya. Baik sesuai dengan makna zahir dari sebuah nas atau lafat ataupun tidak. Karena tafsir itu penjelasan maknanya sesuai dengan siagul kalam susunan grammar atau tata bahasa yang ditentukan dari tiga hal idhofa wa kalam ya jika diidofakan suatu kalimat kepada kalimat yang lain contohnya ada di antara hal yang dicontohkan para ulama semuanya susunan Ma fil masjid illa Zaidun. Tidak ada di masjid kecuali hanya si Zaid. Ma Zaidun illa fil masjid. Tidak adalah si Zaid kecuali di masjid. Berbeda itu. Ma fil masjid illa Zaidun. Tidak ada di masjid kecuali hanya si Zaid. Itu menunjukkan membatasi tentang Orang tidak ada yang di masjid, kecuali orang seorang pun kecuali Zaid. Kalau Mazedun fil masjid tidak ada lagi Zaid kecuali di masjid itu apa yang dibatasi? Gerakan si Zaid. Zaid tidak berada di mana-mana kecuali di masjid. Kalau yang pertama tadi tidak ada siapa-siapa di masjid kecuali si Zaid. Padahal kalimatnya itu saja hanya dirubah susunan saja sedikit. Kalau kalimatnya sama, maafil masjid Zaidun masjid jadi idofa wa kalam ya itu mempengaruhi makna nah cuman yang bermasalah nanti pengertian dari sebuah zahir yang dipahami oleh orang-orang ahli kalam itu ketika berkenaan dengan sifat Allah mereka memahami zahir itu adalah zahir yang ada pada makhluk ini yang jadi masalah ketika disebutkan yadullah faqaidihim bal yadahu tangan Allah itu di atas semua tangan makhluknya kemudian mata kedua tangan Allah itu terbentang lalu dia pahami kalau kita katakan Allah memiliki sifat tangan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk kenapa karena makhluk punya tangan karena dia memaknai idofa sifat tadi kepada Allah dengan makna idofa kepada makhluk padahal sifat itu didofakan kepada Allah bukan kepada makhluk kalau tangan Allah ya sesuai dengan kebesaran zatnya Allah, tidak seperti tangan makhluk. Sebenarnya juga sifat-sifat makhluk didofakan kepada makhluk yang lain. Tidak akan pernah mirip. Sesama makhluk saja walaupun nama sifatnya sama, tapi idofanya beda. Tangan kucing, tangan kursi, tangan manusia, tangan kera, beda-beda itu. Walaupun kalimat digunakan sama untuk menyebutkan sifat itu. Nah, jadi idofa Ya, dan taksis kemudian juga siagul kalam itu menentukan zahir dari makna sebuah ungkapan itu Maka takwil yang kalian oleh para ulama mutakad, mutakadimin itu hanya dua Yang pertama maknanya tafsir, ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada mendoakan Ibn Abbas Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil Ya Allah jadikan dia ya Ibn Abbas ini orang yang paham tentang agama dan ajaran kepada dia tentang tafsir ini juga yang disebutkan oleh ulama ketika menafsirkan firman Allah di surah Al-Imran, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa fil ilmi." Tidak ada tahu tentang tafsir yang kecuali Allah dan orang-orang yang tinggi ilmunya. Baik. Kita sampai pada penjelasan makna ta'wil yang ketiga. Ini karena ini kemarin panjang jadi kita waktu yang sudah selesai maka yang ketiga adalah maya ulehi ilahil amr Hakikat tentang sesuatu itu, hakikat tentang sesuatu. Contoh, ketika dibicarakan pemainnya, yaitu tentang kevia sesuatu, ketika Allah menyebutkan tentang makanan, minuman, pakaian untuk ahli sorga, sama penyebutan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada hambanya di dunia ini, ya, Maduka ya buah-buahan dengan segalanya tin ya buah delima segala macamnya sama namanya sama tapi hakikat bagaimananya bentuk nikmat-nikmat itu hanyalah seperti yang terdapat di surga kelak mayaul dan hakikat suatu kefian sebenarnya nah itu nah inilah hakikat yang sebenarnya itu tidak bisa diketahui jika berkenaan dengan sifat Allah hanya Allah yang tahu jika berkenaan dengan hari kiamat, berita-berita hari kiamat, bahwa manusia akan dihisap, akan menerima catatan amalnya, hakikatnya nanti adalah pada saat itu yang tahu. Seperti Allah kisahkan tentang Nabi Yusuf ketika dia melihat ketika dia bermimpi menceritakan kepada orang tuanya kan waktu masih kecil dia melihat apa matahari bulan bintang sujud kepadanya saat itu dia belum tahu apa takwil dari mimpinya Terkala dia telah menjadi Perdana Menteri di Mesir Dengan cerita yang begitu panjang Lalu akhir cerita itu Orang tuanya dibawa ke Mesir Saudara-saudara pindah ke Mesir Termasuk ke rumah keluarganya pindah ke Mesir Lalu di saat di singgah sana Sudutlah kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya Lalu dia katakan Hada ta'wilu ru'yaya Inilah hakikat dari mimpiku yang Pernah aku lihat waktu kecil Jadi hakikat kejadian sebenarnya tentang perkara-perkara yang gaib kah? ya itu hanya Allah yang tahu. Nah, atau saat kejadian itu yang sebenarnya. Nah, ini yang beliau sebutkan. Wal makna salis, makna yang ketiga adalah ta'wil wal qiqo alladhi yaulul kalam ilaiha, yaitu hakikat yang dimaksud oleh kata-kata atau kalimat itu sendiri. Wa in wafaqa zahirahu, sekalipun sesuai dengan zahirnya. Maka ta'wilu ma akhbara bihi fil jannah. Nah, maka makna hakikat penafsiran tentang Allah ceritakan di surga min makal wa syur akli wa syur, makanan minum wa libas pakaian wa nikah pernikahan wa qiyamis ah, kejadian bagaimana hari kiamat terjadi ghairi dzalika dan lain-lainnya huwal haqa'iq al mawjudah hamsa itulah hakikat yang sebenarnya itulah hakikat yang sebenarnya nah. Maka salah satu makna dari takwil dalam Firman Allah surah Al Imran tadi, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Di sini kan berbeda para ulama kiraat, ulama salaf. Wakaf di situ di mana? Karena jumhur salaf wakafnya di situ illallah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Sebagian ulama juga membolehkan wakaf wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war fil ilmi. Nah kalau waqafnya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah maka takwil yang dimaksud adalah hakikat sebenarnya. Ya. Tapi kalau dimaknakan takwil itu tafsir maka waqafnya wa ma ya'lamu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. La tasar bimana niha fi azhan. Jadi hakikatnya bukanlah seperti yang tergambar maknanya dalam pikiran. Wahyu Abir Anubilisan dan diceritakan disampaikan dengan lisan digambarkan dengan kata-kata. Wadah wa -kata. ta'wil filogatil Quran. Nah inilah yang dimaksud ta'wil dalam bahasa Al Quran. Sebenarnya Allah sebutkan tentang Yusuf. Ya, ya abati hada ta'wilu ru'ya ya min kablu wa qad Robi hakka. Wahai ayahku inilah ta'wil mimpiku yang sebelumnya Allah telah menjadikannya menjadi kenyataan. Jadi kenyataan sesuatu itu itu makna salah satu makna ta'wil Wa ta'ala Nah, ini bercerita tentang ayat lain menyebutkan bahwa salah satu makna ta'wil tadi adalah kenyataan yang sebenarnya. Kan Allah cerita tentang hari kiamat, berhisab, neraka, surga, berbagai bentuk azab. Itu hakikat yang sebenarnya gimana itu? Ya, kenyataan sebenarnya kita kan nggak tahu ya. Tapi maknanya kita kan paham kan? Paham secara umum maknanya kan paham kita. Gitu. Tapi kenyataan yang seaslinya gimana bentuk uh, anggur yang ada di surga ya atau madu yang kan nggak belum tahu kita kenyataan yang sebenarnya. Nah, kali ini diantara firman Allah swt dalam surat Al Araf ayat 53, hal yang zuru na ilah <tik> takwilahu tiada yang mereka tunggu kecuali hanya kenyataan yang akan datang. Yaumayat <tik> takwilhu ketika kenyataan itu terjadi, yaqoolul <tik> ladina Nah suhu, orang-orang yang telah melupakan hari kiamat itu, qablu sebelumnya, ja'at rusulur rabbina bilhak, sungguh telah datang rasul-rasul kita sebelumnya dengan kebenaran. Rupanya benar apa yang disebutkan dalam, tak kalah mereka persis melihat di ke kelak tentang surga, neraka, hisap, dan macam Barulah mereka sadar, oh ya benar ternyata apa yang disampaikan oleh para rasul waktu di dunia. Setelah mereka melihat ke kenyataan yang sebenarnya. Baik. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi war rasul. Wa in kuntum tu'minuna billahi wa yaumil akhir, dhalika khairun wa ahsanu ta'wila." Jika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kalian benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhir, dhalika khairun, itulah lebih baik. Wa ahsanu ta'wila dan juga kenyataannya yang terbaik. itu lebih baik kalian lakukan uasan utawilan sebaik-baik takwil. Nah takwil itu apa? Kenyataan yang ditimbulkan oleh mengembalikan masalah-masalah yang kita perselisihkan dalam agama ini kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu efek akibat yang akan terjadi itu hanya itu sangat baik. Kenyataan nanti akan, ditim akan melahirkan sebuah kenyataan yang sangat baik wa ta ladzi la ya'lamu illa inilah takwil yang tidak tahu mengetahui tentang kenyataan sebenarnya kecuali Allah atau tentang kenyataan hari kiamat setelah memang terjadinya hari kiamat itulah salah satu makna dari takwil wa ta'wilu sifat maka hakikat takwil kenyataan dari sifat Allah huwa haqiqah allati tafarrada Allah bi ilmiha Hakikat yang tahu kenyataan sebenarnya Tentang sifat Allah itu hanyalah Allah Jadi Berbeda antara mengetahui Makna dengan mengetahui hakikat Kalau makna-makna yang Allah ceritakan Tentang kejadian hari kiamat Apa yang akan dialami oleh ahli neraka berbentuk azab Apa yang akan diterima oleh berbagai nikmat oleh ahli surga Makna ini kita faham kan Tapi hakikatnya kita kan tidak tahu Kerana Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya tentang nikmat surga. Ini ada tulis ibadat salih ibadat yang salihin oleh ibadat salih ibadat salihin. Ya, malah ain roat, wala azunun sabian, wala kotor ala kalbi bashar. Kata Allah, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh, ya, yang tidak pernah dilihat, ya, oleh mata dan tidak boleh terengah-terengah dan tidak pernah terbayangkan oleh khayalan manusia, pikiran manusia. Nah, sedangkan kita digambarkan, ya, gambaran maknanya paham, hakikatnya memang tidak tahu. Demikian pula sifat Allah. Makna sifat Allah kita tahu, tapi bagaimana hakikat kenyataan sifat Allah itu hanya Allah yang tahu. Wa huwa kaiful majhul. Itu yang dimaksud oleh ulama mengatakan al-kaifu majhul. Kaifu itu maksudnya hakikat kenyataan. Alladhi qala fi salaf kamali ghairi kamali ghairihi yang dikatakan oleh salaf ketika menyebutkan tentang sifat Allah Al-istiwa'u ma'lum, istiwa' itu diketahui. Apa yang diketahui? Maknanya. Wal kaifu majhul. Bagaimana hakikatnya? Itu tidak diketahui. Tidak diketahui bukan dikatakan tidak ada. Berbeda antara mengatakan al-kaifu ma'dum dengan al-kaifu majhul. Itu beda itu. Kalau majhul tidak diketahui. Kaifianya ada tapi tidak ada makhluk yang kalau ma'dum menafikan kaifi nah ini tidak sifat Allah itu punya kaifi ya tapi tidak tahu tentang kaifi hakikatnya kecuali Allah subhanahu maka dikatakan wal kaifu wajhul bukan kaifu makdum Kaifianya Allah yang tahu, tidak ada yang tahu makhluk ini. Bukan dikatakan Allah tidak punya kaifiah sifatnya, punya kaifiah, tapi Allah yang tahu tentang hakikat bagaimana bentuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Wal fal istiwa ma'lum ya'lamu ma'nahu wa tafsiruhu, yu'lamu ma'nahu wa tafsiruhu, Istiwa itu diketahui maknanya dan tafsirnya. Wa yutarjam bilawatin Bahkan diterjemahkan dalam bahasa lain. Diketahui secara bahasa artinya. ya Makna umumnya ketahui. Wa amma Adapun bagaimana istiwanya Allah. bahwa takwil ladhi la ya'lamu illallah. Maha adalah takwil, Makna takwil yang tidak ketahui. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua hal di dalam ilmu Beda antara mengimami, mengimani makna dengan mengetahui kefi, kefi ya. Sungguh telah diriwayatkan dari Ibn Abbas yang disebutkan oleh Abdul Razak dalam Musanaf dan lainnya dalam tafsirnya ya, dalam dan tafsirnya anhu uh, dari Ibn Abbas anu Qala. Ibn Abbas menyebutkan tafsir Quran al-arbati aujuhin. Tafsir Al-Quran itu ada empat level, empat bentuk tafsir Al-Quran. Pertama, tafsirun ta'rifuhul al-arabu min lugat, min kelamiha. Tafsir yang bisa diketahui oleh orang Arab melalui bahasanya. Jadi, yaitu tafsir orang mengerti bahasa Arab, dia bisa memahami makna Al-Quran itu. Wa tafsir la ahadun bi Ada tafsir yang enggak ada seorang pun yang akan tidak akan tahu. Jadi umpamanya orang tahu bahasa Arab, paham dia makna-makna kalimat-kalimatnya ada. Lebih level lagi yang tahu maknanya orang lebih pakar dalam bahasa Arab. Nah, wa tafsir ya'lamuhu ulama. Level tinggi lagi adalah tafsir yang hanya bisa diketahui oleh orang-orang beril berilmu. Wa tafsir ya'lamu illallah azza wajal. Tafsir lain yang lebih tinggi lagi tidak tahu tentang tafsirnya kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala apa itu tafsirnya tadi tentang hakikat sifat Allah atau tentang kenyataan kenyataan yang Allah beritakan tentang hari kiamat hal-hal yang gaib itu tafsir persisnya kenyataannya hanya Allah yang tahu tapi ulama mengetahui tafsir-tafsir yang lain maknanya dan ya Al Quran ya dengan ilmu yang alat yang dimiliki ilmu tafsirnya ilmu luar yang tersenya. Ada orang yang mengetahui makna dengan mengetahui bahasa Arab, ya, dia memahami yang maksudnya mengetahui bahasa Arab bukan sekedar bisa berbahasa Arab. Dia lebih memiliki ilmu bahasa Arab, nah sarafnya lebih tinggi atau ilmu adabnya sehingga dia memahami konteks apa namanya berbagai grammar-grammar yang dari bahasa Arab itu dan itu dia bisa memahami Al-Qur'an. Nah, ada ulama yang tidak pemanya, contohnya pemanya Tentang kewajiban salat itu enggak ada orang yang satupun yang bisa Paham tafsirnya itu salat, puasa, haji, paham. Baik. Namun di sana ada kalimat-kalimat itu membutuhkan tentang bahasa Arab yang lebih tinggi pemahamannya, pengetahuannya. Ya. Seperti ya makna-makna Al-Ghasyiyah, bahasa-bahasa yang butuh kepada penjelasan yang lebih rinci. Ya. Atau sebagaimana yang disebutkan Wah ada sebuah ini di antara tafsir ayat itu ditanyakan oleh Abu Bakar yang lainnya atau Ibn Abbas itu apa mana ab ya. itu kan orang yang luas pengetahuan dengan bahasa Arab dia tahu tapi yang tafsir yang diketahui oleh ulama itu tafsir, tafsir yang memang butuh kepada pengetahuan lebih tinggi lagi bukan hanya sekedar pengetahuan Arab Pamannya? tafsir tentang pemainnya wa ma ramaita idza ramaita walakin Allah rama tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar tapi Allah yang melempar itu kan butuh penjelasan ulama apa maksud dari ayat itu ya kan kemudian ghairu ma'dhu wa alaihi waladallin tidaklah orang yang kemarahan juga pula engkau yang sesat kan bagaimana maksud ayat itu Ah maksudnya adalah Yahudi Nasrani. Kenapa Yahudi Nasrani? Karena uh, Yahudi adalah punya ilmu tidak mengamalkannya. Nasrani adalah beramal tapi tidak dengan ilmu. Nah itu tafsirannya lebih butuh lagi. Nah itu tingkatan. Ada pun tingkat tafsir yang lebih dalam, tafsir yang tidak mungkin ketahui oleh manusia, yaitu tadi yang disebutkan tingkat, berbicara masalah kefiah, kenyataan tentang sifat-sifat Allah, atau hakikat dan sifat Allah, dan kejadian-kejadian di hari kiamat. Baik Man idda'a ilmuhu fa huwa kadhibun. Orang mengaku tahu tentang ilmu yang tidak ketahui kecuali Allah maka dia sungguh telah bohong. Sebenarnya mana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min kurata'yun jazaa'a mimma kaanu ya'malun." Si mana Allah sebutkan? Tidak ada satu jiwa pun, seorang jiwa pun mengetahui apa yang disediakan untuk mereka dari kurata'yun. Kurata'yun itu apa maksudnya? Dari nikmat-nikmat yang Allah sediakan sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka amalkan mereka lakukan. disembunyikan, rahasiakan oleh Allah SWT balasan hakikat berbagai nikmat itu hanya Allah yang tahu. Tidak seorang pun, baik ulama pun tidak tahu, gitu maksudnya. Hakikat ya yang Allah sembunyikan untuk hamba-hamba dari berbagai nikmat. Maka tadi disebutkan dalam hadis malaikun udun samian wala ala kalbi bashar. pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah bisa dibayangkan dengan Pikiran atau hati seorang. Kan nggak mungkin itu diketahui. Bagaimana lezatnya nanti madu, bagaimana lezatnya buah-buahan di surga. Itu nanti setelah orang itu dimasukkan dalam surga dia merasakan menikmati. Nah. Wa qala Nabi sallallahu ini yang tadi kita sebutkan hadisnya, yaqulullahu taala Allah berkata, hadis qudsi, inni ad -oh adatu li ibadiyas li ibadiyas ya, Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh malah enroat yang tidak terlihat oleh mata, walau udun semian tidak pernah terdengar oleh telinga, walau kotor ala kalbi basharin tidak seorang pun dapat membayangkannya. Wakadalah ke sah demikian pula ilmu tentang hari kiamat kata beliau tadi yang kita sebutkan. Pahala minta wil lah dilah ilmu ilallah ini tidak akan tahu kenyataan yang sebenarnya kecuali hanya Allah. Wa inku nafham maani ma'khuti benabihi. Sekalipun kita paham makna-makna yang kita sampai yang kita dengar yang kita baca dalam Al-Qur'an ya wa nafham min kalam ma qusida bi yahu dan kita paham makna dari kata-kata kalimat-kalimat yang kita di anjurkan untuk memahaminya kama qala ta'ala sebenarnya Allah sebutkan kita disuruh untuk memahami Al-Qur'an afala tadabburun Al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha apakah hati mereka itu tidak mentadaburi Al-Qur'an apakah ataukah hati mereka telah terkunci kata Allah kan diperintahkan kita mentadaburi Perintah mentadaburi berarti mungkin makna Al-Quran itu diketahui. Kalau tidak diketahui maknanya tentu tidak ada perintah untuk mentadaburi. Tadabur itu adalah ketika kita bisa memahami makna. Dan tidak ada satu ayat pun mengecualikan ada ayat yang tidak perlu kita tadaburi. enggak ada. Termasuk ayat sifat Allah itu ayat yang sangat banyak dalam Al-Quran. Nah, itu kita tadaburi. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, Apakah mereka tidak mempertadaburi ungkapan-ungkapan kata-kata Allah dalam Al-Qur'an? Fa Qur'an kullahu Allah memerintahkan Al-Qur'an secara utuh, bukan sebagian. Maksudnya apa? Karena semua Al-Qur'an itu dipahami maknanya. Tidak ada yang tidak dipahami maknanya. Jadi tidak ada pengacauan pemanya. Oh, kamu pahami makna-makna yang tentang perintah-perintah, ibadah, sholat, muamalat akhlak. Tapi kalau ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah tidak perlu, tidak ada pengecualian di situ. Allah perintahkan, bahkan Allah celah orang-orang tidak mem, tidak Al-Quran. Maka berarti semua Al-Quran itu dipahami maknanya. Nah, ketika ini bisa di situ, ini bantan bagi orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu ada makna-makna hakikatnya Allah tidak tahu. Sebenarnya anggapan orang-orang mufawidah atau orang-orang wakifah. Al-Tafwid, Al-Wakifah. Al mereka abstain terhadap nas-nas Al-Quran mengatakan Allah Ketika lewat dengan ayat sifat, dia katakan Allah alam Allah yang tahu tentang maksud dan maknanya katanya. Tetapi anehnya mereka juga mengatakan wah zahir murad. Tetapi makna yang zahir dalam nas itu tidak di tidak dimaksud katanya. Kenapa tidak dimaksud? Kalau anda mengatakan makna zahir tidak dimaksud, berarti memahami makna nas itu. Kalau tidak memahami makna nas, gimana bisa dinafikan tidak dimaksud yang zahir? tentu dia tidak berhak mengatakan makna zahir tidak maksud karena boleh jadi Anda tidak tahu maknanya, boleh jadi yang zahir tadi maksud. Wa Abu Abdurrahman As-Sulami, ini murid ini seorang tabi'in di sini mengatakan Hadatan alladzina kan yukriuna al-Qur'ana Utsman Mu'affan wa Abdullah bin Mas'ud dan غيرهما telah menceritakan kepada kami Orang-orang yang membacakan Al-Quran kepada kami Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud dan lain keduanya Anam kanu idha ta'allamu minan Nabi SAW Bahawa mereka bila belajar Al-Quran dari Nabi SAW Asyara ayatin 10 ayat Lam yatajawazuha Mereka tidak lewati 10 ayat itu Hatta yata'allamu mafiha Sampai mereka mengetahui berbagai ilmu yang terkandung dalam 10 ayat itu Minal ilmi wal amal Ilmu dan amal Ini menunjukkan semua ayat itu dipahami oleh sahabat, diketahui tafsirnya oleh sahabat. Jadi termasuk di dalamnya tentang ayat-ayat si sifat. Nah ini maksudnya. Ya, kalau kata alam al Quran wal Ilma wal Amma Jamian maka kami kata Abdurrahman As Sulami mempelajari Abu Abdurrahman Sulami mempelajari ilmu amal eh, mempelajari Al Quran ilmu amal dan secara keseluruhan. Ini sedikit faedah dalam metode menghafal Al-Quran itu seperti yang digambar oleh Abu Abdul Rahman Sulami ini. 10 ayat, 10 ayat. 10 ayat, 10 ayat. 10 ayat ditafsirkan, 10 ayat dipelajari, dihafal. Gitu. Ini satu metode yang dipakai oleh para sahabat dalam menghafal Al-Quran. Poin yang ingin diambilkan dari perkataan Abu Rahman Sulami ini adalah semua ayat itu dipahami oleh sahabat. Bahkan ditafsirkan. Maka tidak lewat 10 ayat kecuali Rasulullah mengajar kepada sahabat kemudian juga Abdurrahman sebagai tabi'in mempelajari hal yang sama dari sahabat Nabi SAW seperti Usman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud ini kenapa disebutkan tadi ayat, hadis, dan ungkapan para tabi'in ini semua apa? untuk memastikan tidak ada dalam Al-Quran itu kalimat-kalimat yang tidak bisa dipahami maknanya itu maksudnya yaitu dengan arti tafsir maknanya bukan berarti takwil dalam makna apa? hakikat dan salah satu makna takwil tadi Hakikat yang sebenarnya untuk perkara-perkara yang gaib. Itu hanya Allah yang tahu tentang keviannya. Tapi kalau maknanya paham. Itu maksudnya. Taib. Kemudian wakala mujahid. Ini ini, ini sebutkan ini. Para sahabat memahami Al-Quran itu makna-maknanya secara utuh. Demikian pula mujahid. Eh, para tabi'in. Kalau sebutkan antara tabi'in di sini tadi siapa? Itu Abu Abdurrahman Sulami. Kemudian sekarang mujahid. Aratul Mushafa ala Ibn Abbas Aku telah menghafal Al-Quran itu ya, Membacakan Al-Quran itu kepada Ibnu Abbas Mushaf Al itu Al-Quran maksudnya di sini Mushaf Min dari mulai dari surat al-fatihah Ila khatimati sampai surat an-nas Aqifu inda kuli Saya bertanya pelajari tafsir setiap ayat Ayat demi ayat As'alhu anha Saya bertanya mempelajari ayat demi ayat Ya, Bayangkan ayat demi ayat, tidak ada satupun ayat yang tidak ketahui maknanya. Wa qala Sya'bi, "Mabtada'a ahadun bid'atan" Kata Sya'bi menyebutkan tidak seorang pun berbuat bid'ah illa wa fil Qur'an fi, fi ya bayanuha kecuali dalam Al-Qur'an sudah ada penjelasannya. Apa maksud dari ungkapan ini disebutkan adalah menunjukkan bahwa sudah lengkap dan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu tidak satu pun yang tidak dipahami maknanya dan maksudnya oleh para sahabat Nabi dan para ulama. Wa qala Masruq berkata Masruq ini tabi'in juga, ma qala Abu Muhammadin bin illa wa ilmuhu fil Quran. Tidak satu pun yang disampaikan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW kecuali Al-Quran itu ada ilmunya. Walakin ilmunna qasra tapi yang kurang ilmu kita terbatas mengetahui apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau ilmunya lengkap dalam Al-Quran, yang terbatas itu kemampuan kita untuk menelaah dan pelajarinya. Bukan keterbatasan kandungan dan isi Al-Quran, yang terbatas itu adalah kita untuk memahami dan pelajarinya. Lalu beliau mengatakan, kenapa beliau menyebutkan ini tadi ini? Bahas-bahasan itu, ketika kita membaca kitab ulama, kita harus tahu poin itu apa yang maksud faedah ini sini. Jangan pikiran kita, apa namanya, Um, apa namanya menyelonong kemana-mana penjelasan yang dimaksud tadi itu ayat dan hadis tadi itu punya tafsir tafsir banyak faedah faedahnya tapi faedah yang ingin diambil oleh silsilah di sini bukan masalah bagaimana ilmu tafsir bahwa ilmu tafsir itu sudah diterima oleh para sahabat bukan itu walaupun ada faedah faedah lain poinnya tadi apa ingin menunjukkan bahwa tidak ada ayat Al-Quran yang tidak dipahami maknanya oleh para sahabat maupun oleh para itu poin kesimpulan yang disebutkan untuk membantah anggapan orang ahlul kalam tadi yang mengatakan bahwa makna zahirnya tidak dipahami kemudian perlu ditakwil atau anggapan orang ahlul tafwid mengatakan bahwa sifat ayat-ayat sifat itu sesuatu yang tidak boleh ditafsirkan, sesuatu yang tidak boleh di yang tidak diketahui mak ini tidak benar anggapan itu. Maka beliau buatkan nyatakan alasan dari Al-Quran, dari sunnah, dan dari ungkapan para ulama tabi'in. Nah ini cara menyampaikan ilmu, cara menyampaikan baca kitab ulama itu kita harus paham. Karena sebagian ustad-ustad ketika membaca kitab ulama, syarahnya itu melebar kemana-mana. Dia tafsirkanlah ayat tadi secara luas melebar. Dia tafsirkan hadis tadi, sampaikan hadis, secara hadis meluas-luas. Akhirnya tulap, ya, santri yang mengikuti, nggak paham menyebar kemana-mana tidak fokus. Maka akhirnya tidak bisa mengambil faedah dari penjelasan yang sebenarnya dimaksud dari kitab. Maka bukan asal, belajar kitab bukan asal. menyepakai kitab juga bukan asal. Saya ingat tidak memakan waktu untuk kitab yang satu kitab, panjang lebar sarannya Kenapa? Karena bercabang-cabang sarannya Itu tidak begitu cara menjelaskan baca kitab ulama. Cukup jelaskan apa poin yang ingin disampaikan oleh para ulama. Ini. Beda kalau antum menafsirkan sebuah ayat, ya boleh antum sebutkan beberapa faedah dalam ayat itu semuanya. Iya. Ya, maka itu sering saya ulang di sini. Dalam mensyarah kitab ulama kita harus tahu poinnya ingin disampaikan al ulama itu apa. Bukan maksudnya menjelaskan tafsir ayat tadi secara banyak panjang lebar kemana-mana. Itu ada di sebagian ustaz yang begitu menyampaikan mensyarah kitab ulama. Sehingga santri atau orang yang ikut dalam pengajian nggak tahu apa poin sebetulnya. Cabang pikiran kemana-mana. Ya, akhirnya nggak dapat ilmu. Nah di situ tuh sulitnya untuk ilmu jadinya. Jadi menyampaikan ilmu itu makanya saya, 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 berikan ini kepada antum karena antum sini belajar ya. Kan baca kita ulama semacam. macam kita harus paham dulu maksud walaupun memang dalam hadis yang disebutkan tadi ya berbicara masalah yang panjang berbanjang lebar itu nggak perlu kita jelaskan. Kita cukup jelaskan apa maksud dari pengutipan ayat dan hadis serta ungkapan ulama oleh Syekh Tony dalam masalah apa yang ingin dijelaskan gitu loh. Karena kalau kita jelaskan maksud hadis ayat tadi, ya habis waktu kita dan kemudian tidak tahu apa poin yang dimaksud dari situ. Nah ini untuk pelajaran untuk mengikuti. Dan begitu pula kita antum mengikuti sebuah pelajaran, kitab tertentu, itu yang terkis antum. Harus poin ini antum kejar. Harus tahu kaitan antara ayat dengan judul pembahasan itu apa gitu loh. Makanya ketika ulama kita mensyarah kitab ulama, bahwa seperti kitab tauhid itu banyak sekali. Apa hubungan antara ayat ini disebutkan oleh Syekh Muhammad, Muhammad dengan judulnya? atau seperti syarat Imam eh, Ibn Hajar tetap eh, Sahih Bukhari Fathul Bari itu selalu mengkaitkan antara apa hubungan antara hadis dengan apa judul babnya itu yang penting tuh bukan maksud mensyarah hadis itu saja tidak sehingga kita sampai kepada pokok pikiran orang pengarang ini apa maksudnya ya maka ketika kita belajar kitab ulama dan kita sampai untuk bisa mencapai hal itu pun tidak gampang itu bertaraf bisa telakinya bertahun-tahun. Ya. Sampainya kita untuk menangkap berbagai keahlian di dalam menyepang kitab, memahami kitab itu memang bukan gampang. Butuh ya, estafet yang panjang dalam untuk ilmu. Gitu. Makanya, anak di dalam kajian-kajian, Bapak -kajian, -kajian membaik, Islam, kita petuhin, selalu kita fokus itu. Ini poin mana yang dimaksud? Gitu. Karena maksud kita menyampaikan ilmu itu bukan mengelontorkan ilmu begitu saja, kepada santri. Tidak, kalau ilmu digelontorkan begitu nggak bisa. Akhirnya santri tidak nangkap. Kuyang keluar tuh nggak tahu apa yang harus dibawa. Pernah nggak tuh seperti itu? Hadir muhaldoro ya kan? sampaiannya luas masalah, syekhnya luas atau ustaznya luas, pengetahuannya di semua pun bahas masa masa ini ini bahas semua. Tapi antum keluar dari situ apa yang dapat antum ambil? Jadi memberikan ilmu itu pun perlu metode, Bukan digelontorkan semua begitu tidak. Saya nggak tahu, nggak fokus santri atau uh, jamaah yang mengikuti. Makanya selalu saya tertekan, mana tujuan hadis dan ayat ini diambil di sini gitu. Selalu kita ke situ fokusnya supaya tidak kemana-mana. Baik, Kata beliau, was, Pembahasan ini luas. Itu masalah apa tadi? Penjelasan bagaimana dalil-dalil menjelaskan bahwa tidak ada makna ayat dalam Quran itu yang tidak dipahami, yang tidak diketahui oleh para sahabat Nabi SAW. Kata beliau ini sudah pernah beliau jelaskan pada tempat yang lain. Wal maksud huna. maksud kata beliau. Tujuan kita di sini adalah at Yaitu memberikan isyarat penjelasan ala usul maqalat al-fasidah. Yaitu menjelaskan tentang dasar-dasar ya pendapat-pendapat yang rusak ya allati aujabat dalal fi ilmi yang telah membuat sesat dalam memahami ilmu wal iman kata beliau ingin menunjukkan di mana asal sesatnya di sini adalah ketika dia sudah salah memahami makna tafsir atau tak takwil tadi menganggap ada ayat-ayat Al-Qur'an itu yang butuh kepada apa namanya takwil takwil Padahal takwil tawil nggak dikenal oleh para ulama salaf, para sahabat Nabi nggak pernah menafsirkan ayat-ayat itu. Nah, maka ini kata beliau ini sumber di antara dasar-dasar sesatnya makola timbulnya pandangan pendapat-pendapat yang menyimpang kata beliau yang membawa kepada kesesatan dalam masalah ilmu dan iman yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Aw man ja al rasul alim ma Quran atau dia mengatakan rasul itu tidak tahu tentang makna Al-Qur'an alladhi anzala ilaihi yang turun kepadanya Kenapa ini beliau katakan? Karena ada seperti orang-orang pemanya ketika sekarang orang alubatin, batin, orang Al batinia mentafsirkan Al-Qur'an dengan istilah-istilah mereka atau mufawwidah mengatakan Allah lah yang tahu maksudnya tentang ayat-ayat sifat itu semua. Berarti Rasul tidak menjelaskan Al-Qur'an secara baik kepada umat. Bahkan Rasul sendiri bukan enggak tahu itu maksudnya. Mereka menuduh Rasul pun enggak tahu maksud anak ayat itu. Wala Jibril, bahkan Jibril jauh alim, bahkan Jibril pun dijadikannya tidak tahu tentang maksud Al Quran. Ya, lam Quran hudan wala sehingga dia tidak menjadikan Al Quran itu sebagai ya dasar untuk menggali petunjuk dan juga penjelasan kepada manusia. Akhirnya apa? Maka dia berpindah kepada akalnya. Inilah sebabnya orang-orang tadi mengatakan, wah oh, kalau kita jadi argumentasi sebagai mereka Kalau kita pahami Al-Quran ini bisa gila kita langsung Kita harus melalui guru kamu guru Bukan berarti kita ini tidak harus melalui guru belajar Cuman mereka buat doktrin lain Ya, Mereka mengatakan itu tidak akan mungkin terjangkau makna-makna itu Kecuali orang-orang yang ilmunya bagaimana gitu Kalau kamu pemula-pemula ini mencoba menafsir-nafsirkan ayat atau hadis-hadis Kamu bisa gila gitu akhirnya Lalu gimana solusinya? Kamu dengar saja apa petua-petua kiai dan pendapat ustaz-ustazmu itu aja yang diambil. Ini kan mengalihkan manusia dari Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Lalu mereka mengalihkan manusia dalam takwil otaknya. Al-Quran zahirnya mengatakan demikian, mereka buat takwil. Lalu manusia diajak kepada takwil otaknya itu. Ini menjauhkan orang dari Al-Quran. Kemudian beliau menyebutkan, So hal lain kira nak fi hadal wabil kuliah. Nah, kemudian beliau juga menyebutkan orang-orang yang mendahulukan dalil-dalil selain Al-Quran dalam bahas agama secara khusus masalah tauhid asma sifat. Mereka pun dalam masalah logika pun tidak tidak benar gitulah. Logika mereka pun tidak benar. Pada jaluna dan Rasul wa ummatihi fi bab la uluman wala samian. Mereka tidak bahkan mereka menganggap bahwa Rasul dan umatnya dalam bab mengenal Allah ini tidak punya ilmu baik secara akal maupun secara wahyu. Secara tidak langsung mereka ini seperti orang-orang ateis, ya dalam berapa sisi. Wahum Rasul. Mereka telah salah dalam menisbahkan pendapat itu kepada Rasul s.a.w. dan kepada ulama-ulama salaf minal jahli mengatakan bahwa mereka tidak tahu tentang tafsir-tafsir ayat asma sifat itu sehingga yang tahu adalah ahlul kalam mana bukti mereka tahu ya karena tafsir tafsir yang dibuat oleh mereka itu nggak pernah dikenal para ulama salaf dan mereka mengatakan istilahnya mereka dan istilah mereka as salaf madhabu sal aslam wa madhabu khalaf a'lam dia katakan kalau cara ulama-ulama dahulu itu lebih aman selamat gitu cara kita lebih level ilmunya loh gimana berarti kan salah nggak punya ilmu padahal itu kontra Orang selamat berarti dia mendapat keselamatan dengan ilmu kan? Untuk apa Untuk punya ilmu itu nggak selamat? Tujuan ilmu kan menyelamatkan kita dari kesesatan. Tapi mereka putar balik dengan kata-kata mereka. Madhabus salaf aslam, madhabus khalaf a'lam. Cara salaf itu lebih selamat. Tapi kita lebih menggali ilmunya, gitu katanya. Kita cari takwilnya. Yang salaf mengatakan ajruha kama, uh, kama ja'at bila begitu. Mereka anggap madzhab salam itu takyif atau tafwid Allah a'lamu bi gitu. Kemudian kama akhta' fi dhalika tahrif wa ta'wil, al-fasik, al-fasida wasair asnafil malahida. Sebagaimana telah keliru dalam masalah ini para orang yang ahli takwil, tahrif, takwil yang menyimpang ya, ta takwil-takwil ta ta yang rusak dan berbagai kelompok-kelompok yang menyimpang lainnya dari kelompok ateis. Baik. Sekarang dia akan bahas tentang pendapat-pendapat ulama tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu mukaddimah, beliau rangkai dari usul dulu, beliau bentuk dulu bagaimana harus manhaj yang kita jalani dalam mengamai memahami agama dan secara khusus masalah akidah dan lebih khusus lagi masalah tauhid asma Sekarang beliau akan mulai membahas berbagai panah ulama nanti satu-satu dari sifat ulu istiwa, ma'iyah, kur, nuzul ini yang kemarin yang pernah kita jelaskan bahwa mengimani masalah sifat istiwa itu atau ulu Allah itu berkenaan dengan lima sifat yang lainnya untuk dibahas sekaligus untuk membantah berbagai paham-paham yang mengkontrakan antar sifat nuzul dengan ulu mengkontrakan sifat kurub dengan ulu mengkontrakan sifat ma'iyah dengan sifat ulu itu maka dibahaslah sifat tadi ulu istiwa nuzul ma'iyah wal kurub Taib, beliau mulai di sekarang membahas masalah sifat is istiwa. Beliau riwayatkan nanti. Nah, wana nadzkur min afadis salaf bi ayaniha. Kita akan sebut daripada perkataan-perkataan ulama salaf dengan secara pri, eh, secara personal personal ya satu-satu. Wa alfadhi manu kila madhabahum atau lafat ulama-ulama. Ulama mendapatkan pendapat-pendapat mazhab mereka hadal maudi sesuai dengan tempat yang kita bahas ini maya madhabu madhabu yang akan jelas nanti bagaimana pandangan ulama salaf dalam mengimani sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini akan beliau sebutkan melalui riwayat yang akan beliau sebutkan nanti antum bayangkan di awal kita kaji uh, majlis ini apa saya sebutkan kapan Shelsen menulis kitab ini Hah? setelah setelah asar atau setelah maghrib? Setelah asar. Mana yang rajin ini? Setelah maghrib atau setelah asar? Hah. ayo dirujuk lagi. Itu nukilan-nukilan ini yang kan antum saksikan nanti itu persis seperti itu dalam kitab-kitab. Jadi beliau itu hafal perkataan-perkataan salam. Jadi beliau nulis itu bukan berarti seperti kita nulis ya. Buka kita ini dulu apa dijelaskan baru dinukil. Enggak. Ini akan puluhan nanti disebutkan ungkapkan ukap ulama itu begini aja nulis tuh. Bayangkan sama antum hafalnya. Coba antum lihat, ini riwayat ini diwakilkan Imam Bukan sekedar menukil perkataan loh, siapa yang menyebutkan riwayat itu. Antum lihat nanti. Siapa orang yang berkata dan di mana sumbernya. Pertama di sini bersumber. Warau al Abu Bakar al fi asma sifat. Coba. Abu Bakar al mereka dalam kitabnya asma sifat. Kitab Imam yang dianggap oleh sebagian orang sebagai ulama asyairah, beliau punya kitab namanya Asma sifat Di dalam kitab Asma sifat itu, beliau percaya dengan sifat ulu. Tidak seperti orang asyairah. Makanya behaki atau Ibn Hajar itu, al-Manawawi itu bukan asyairah. Karena beda antara mada asyairah dengan mada para ulama muhadisin yang memang terpengaruh dengan pemikiran sebagian dari pendapat-pendapat uh, ahlul kalam, itu sangat berbeda. Pertama, dua sisi perbedaannya. Orang ahlul kalam itu mendahulukan akal di atas dalil dalil Ahwahyu Yang kedua, ya uh, orang ahlul kalam itu tidak mau berhujah dalam hadis ahad, hadis yang tidak mutawatir di dalam bab al aqaid Sedangkan Imam Baihaqi Ibnu Hajar semuanya tidak seperti itu. Ya. Nah, ini diwakilkan oleh Imam Abu Bakar baihaqi kita asma'asi, Pak. Bi isnadin sahih, bukan sekedar bicara di mana sumbernya, siapa yang berkata, tapi juga sekaligus apa? Menjelaskan bagaimana riwayatnya sahih atau doaif enggak? Ya. Bayangin semantum tuh. Ya, kalau kita mungkin dibahas dulu kitabnya, diperiksa dulu sanatnya satu persatu, beliau itu coba bayangin Sumbernya di mana? Ya, siapa yang berkata? Bagaimana sanatnya? Anil Auzai, perkataan Auzai. Jadi dari ulama perkataan ulama itu hafal satu persatu. Kunna wa tabi'una mutawafirun. Belum nukil sini perkataan Uzai. Setelah di sini kami dan para tabi'in itu masih banyak kata Uzai di sini Uzai in ini atba' tabi'in ya. Naqulu inna Allah Ta'ala zikruhu fawqa arsyih. Mengatakan bahwa kami berpendapat para tabi'in bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas aras. Wa nu'minu ma'ra sunnah min sifati dan kami beriman dengan apa yang terdapat dalam sunnah Rasulullah wasallam dari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ini apa yang maksud di sini pembahasan perkataan ini yang dinukilkan bahwa para ulama salaf bahkan ini bukan perkataan Auzai saja. Auzai ini ada seorang ulama yang hidup di Syam ya, Imam Al Kabir, ya beliau hidup di masa uh, mening, uh, hidup di apa? Lahir pada tahun 88 Hijriah ya. Dan berkali-kali dipaksa untuk menjadi kodi, beliau enggan, ya, Beliau tinggal di Syam. Jadi Elo ini seorang tabi'in. Seorang tabi'in ala ini menyebutkan, kami para tabi'in itu mengatakan bahwa Allah SWT istiwa di atas aras. Atau di Di atas aras. keyakinan ulama. Ini Uza'i bukan menceritakan tentang pendapat dia semua tabi'in. Tapi, ini mazhab ulama. Wahka wakul haka zai an wahwa ahdu aima al arba'a fi asr tabiin tabiin. Auzai ini adalah seorang ulama di masa tabi uh, tabi tabiin. -tabi ini tadi saya katakan tabiin tabi tabiin kata Syeikh Samtumia ya. di antara empat ulama atba tabiin yang senior. Itu Auzai Malik di Hijaz, Imam Malik di Hijaz, ya. Kemudian Auzai, ya Imam Ali Syam, Walis, Imam Ali Mesir, Wasori Imam ahli Irak. Kan banyak sebetulnya fuqaha-fuqaha yang hidup di zaman itu termasuk Sufyan tapi yang masyhur ya memegang kendali fatwa di, di, daerah daerah tertentu seperti di Madinah siapa tadi? Ya, Imam Malik kemudian semasa dengan Imam Malik siapa? Auza'i di Syam, kemudian les bin di Mesir, kemudian siapa? Imam Sofyan Atsauri di Irak ya Haka bi zaman tabi'in bi imam telah menyampaikan tentang perkataan yang sangat viral yang telah masyhur di mata para tabi'in bahwa mereka mengimani Allah itu di atas aras dan bagaimana dengan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam sun nah. kemudian itu riwayat Abu Sebutkan dari Imam Auza'i Sekarang Warawal Abu Bakar Akhalal Di kitab sunnah Siapa merekanya dalam kitabnya apa Nah judul kitabnya Anil Auza'i Dari Auza'i juga Ini beliau ingin menyiarkan Kalau tadi siapa mereka Al-Bayhaki Belaki mazhabnya siapa Syah Abu Bakar Akhalal mazhabnya apa Hambali Nanti Syekh Salam Tamniani menkil pendapat mulai dari sahabat tabi'in tabat tabi'in kemudian Para ulama dari Bali lintas mazhab, baik mazhab seperti pemain mazhab dalam masalah etikot, ya, dari ulama-ulama sufi, ya, bahkan sebagian ulama Ahlul Kalam juga, kemudian ulama mazhab Hanafi, mazhab uh, Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab hambali dari ahli hadis, dari ahli tafsir, dari ahli fikih, ini akan beliau sebutkan nanti. Banyak sekali pendapat yang akan beliau rinci nanti. Beliau akan sebutkan itu pendapat-pendapat. Nah. Diwakan dari Abu Bakar Khalaf dan kitabnya Sunnah dari Auzai Kala Suila Makhul. Auzai mengatakan ada orang bertanya kepada Makhul. Siapa itu Makhul? Nah, adalah Abu Abdullah Makhul Al Azdi Al Basri. Rawi Ibn Umar ini seorang tabiin juga dari Anas bin Malik. Karena pusah Ali Basrah yang alam fasi yang ahli bahasa yang Arab pusah uh, pusah di ahli Basrah. Taib. Belum mengatakan su'ila makhul wahzuri ditanyalah Imam Zuri juga seorang ulama yang masyhur di Madinah waktu itu. Di sana makhul dan juga Zuhri tentang tafsir hadis. Tafsir hadis apa? Tentang perkataan tentang yang berkaitan dengan asma' sifat. Faqala amiruhu kama kama yaitu maksudnya apa? Pahamilah seperti apa ada adanya. Itu maksudnya. Pahami hadis-hadis yang tentang sifat-sifat Allah itu seperti apa adanya. Nah, ini sebetulnya menunjukkan bahwa mereka beriman dengan makna dari hadis-hadis itu. Tetapi orang-orang ahlu tafwid menjadikan ini juga hujah bagi mereka. Itu kan amiruhu kamajat, artinya kan hanya diimani lafadznya saja, tapi maknanya tidak. Ini maksud dari ahlu tafwid. Padahal asal dari nas itu dalil itu adalah membawa makna amiru kemajaat ya dipahami apa adanya itu maksudnya. Seperti apa adanya yaitu dengan mengimani zahir dari makna nas itu sendiri. Karena kalau seandainya tidak begitu tentu dia katakan jangan diimani maknanya. Jangan diimani maknanya. Maka ini akan dijelaskan oleh teman-teman, bantahan bagi mereka. Kalau seandainya tidak mengimani makna dari nas, tentu dia tidak akan katakan amiruhu kama Amiru amiruha perlakukanlah seperti apa adanya diwakan jara dari walid bin muslim ya walid bin muslim adalah alim al-syam abul Al abbas di ini juga seorang ya uh, tabi'in sa'altu malik bin anas ni Tabi tabi'in Malik bin Anas, Sufyan Tsauri, wa Laish bin Sa'ad, aku bertanya kepada Malik bin Anas, Sufyan Tsauri, wa Laish bin Sa'ad, wa Auza'i. Siapa yang tanya oleh dia ini? Berapa orang di situ? Malik, Imam Al-Madinah. Sufyan Tsauri Ahli, Imam Ali Iraq. Laish bin Sa'ad ahli Mesir. Auza'i Syam. Taib. Anil akhbar allati ja'at fis sifat tentang riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah. Dia bertanya nih ke ulama ini. Pakalu ameru kamajat, yaitu imanilah seperti apa adanya. Wa firwaya pakalu amer amir raha oh amir 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 bila Pahami nas-nas itu sebagai adanya tanpa dipertanyakan bagaimana hakikatnya. Nanti akan dijelaskan oleh syarif Ya Bukan berarti nas itu diimani tanpa memahami maknanya, karena dinapikan disebutkan di akhir perkataan bilakef. Jadi imanilah makna hadis-hadis itu apa adanya, tanpa mempertanya tentang hakikatnya. Kalau seandainya tidak dipahami maknanya, tentu tidak perlu dikatakan bilakef, karena maknanya kan sudah dipahami, nggak perlu lagi di, harus dijelaskan tanpa perlu dipertanyakan tentang hakikatnya. Karena dia menyuruh kita beriman dengan makna-makna hadis-hadis sifat itu, maka jangan dipertanyakan tentang apa? haki hakikatnya. Karena ucanya tidak beriman kepada makna-makna hadis sifat, itu tidak perlu di, di, dilarang oleh dia untuk membicarakan kai, kai fiyah. Karena kita disuruh mengimani maknanya, tapi jangan dibicarakan masalah kaifiyahnya. Baik, faqauluhum ruju'anhum. Ini kan jatan penjelasannya. Amirwa kamajat itu imanilah hadis itu sebagaimana ada datangnya, sebagaimana apa adanya, atau sebagaimana datangnya. Ini bantahan bagi orang muatilah. Kenapa bantah muatilah? Itu orang yang mengkari sifat-sifat Allah. Bila kaif ya mereka mengakui belum bila kaif mengatakan ungkap mereka tanpa perlu bertanya tentang hakikatnya. Itu bantahan bagi orang muas memasilah. Jadi amiru kamaja'at bila kaif bantahan. Amiru kamajat bantahan untuk orang muatilah yang tidak mengimani sifat-sifat Allah padahal situ imanilah hadis itu apa adanya sebenarnya datangnya bila kaif jangan dipertanyakan tentang hakikat bentuk sifat itu bantah bagi orang masilah orang musyabiah yang memprediksi bentuk dari sifat Allah atau menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk wahzuri wa makhul imam zuhri dan makhul huma alam tabi'in adalah ulama tabi'in yang paling alim di zaman mereka dan empat orang yang lainnya hum amatu dunya fi tabi tabiin. Empat orang imam-imam yang lainnya itu adalah adalah imam-imam yang diakui oleh dunia keilmuan mereka pada masa mereka tabi tabiin. Jadi apa tabiin tadi? Makhul dan Zuhri itu adalah tabiin. Sedangkan Auza'i, Malik, les siapa lagi satu lagi? Imam Sauri itu ah tabi tabi tabiin. Kenapa Imam Auza'i mengatakan ungkapan itu setelah munculnya paham Jahmiyah yang mengingkari Allah itu di atas arasy. dan juga mengingkari sifat-sifat Allah yang lainnya. Li arifan nasu khilaf Agar manusia tahu bahwa madhab para ulama salaf berbeda dengan madhabnya jaham bin Sofwan itu. Di antara tingkatan tabakan mereka Hamad bin Zaid, Hamad bin Zaid, Guru Imam Bukhari juga Hamad bin Salama, da nah, dan dan lain-lain sebagainya. Kemudian ini panjang nih nukilan-nukilan ini. Uh, Tapi nanti kita berhenti sampai di ungkapan Imam Malik saja, karena waktu yang batas kita. Baik. Yeah. Atau kita cukup sampai ini dulu karena sudah jam 6 lewat 6. Nanti kita akan lanjutkan nukilan dari berbagai ulama yang diwakilkan oleh Abu Qasim Al Azji dengan sanatnya dari Muttarif bin Abdullah Qala sami itu Malik. Coba bayang untuk kadang-kadang beliau uraikan dengan sanat-sanat begitu jelas ya. Jadi hafalan Masya Allah beliau ini ya dalam ilmunya begitu ya tinggi sehingga sanat-sanat hadis nama-nama semua ungkapan-ungkapan itu dengan hurufnya beliau nukilkan. Nanti nukil-nukil ini kita lanjutkan insyaAllah yaitu tentang riwayat-riwayat daripada ulama-ulama salaf tentang mengimani hadis-hadis sifat hadis-hadis uh, yang terap, uh, sifat Allah terhadap terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alim sahab, kami sembi dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.